Makcik-makcik penjilat Najib Razak dapat ratusan saja duit brim. Saya rasa kata-kata saudara yang mengatakan makcik-makcik ni sebagai penjilat, ini terlalu kejam lah kata-kata saudara ni. Terlalu kasar bahasa saudara ni. Kita nak main TikTok ni, kita bukan nak glamour semata-mata saudara. Saudara kena ingat, kalau saudara tak berpuas hati dengan pemimpin-pemimpin yang lepas, ramai pun rakyat yang tak bersetuju dengan pemimpin yang lepas. Kita memusuhi adalah tindakan pemimpin-pemimpin tersebut, salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya. Tetapi kita jangan memusuhi rakyat kita, jangan memusuhi masyarakat kita. Makcik-makcik kat kampung tu siapa? Makcik-makcik kat kampung yang susah-susah, yang terima duit brim tu semua, itu saudara mara kita, saudara se-Islam kita. Jadi saudara punya bahasa ni saya rasa perlu diperbaiki. Ingat, kita dekat TikTok ni bukan semata-mata nak glamour, gairah, nak lihat komen-komen berlambat-lambat masuk. Saudara, tarik balik video saudara.